Senin yang menggembirakan. Ayo bekerja dengan rajin. Silakan antri jika ingin berfoto dengan sosis ini. Wah, sosis kok lucu sekali. Ayo cepat kita foto. Baik-baik, aku akan memotret. Satu, dua, sosis. Pernikahan Putri Kay. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Itu tidak baik, tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kau gunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastar terbaik dihias dengan yogurt Prancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan. Stroberi raksasa.
kalian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu, lakukan lebih keras. Baik, Yang Mulia. Tidak sekeras itu, aku ini putri, berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco? Iya. Tenggorokanku sakit, bisa ambilkan aku minum? Sudah pergi. Hei, kok tidak apa-apa, Pak? Benar-benar kurang ajar putri itu. Kurasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Hari ini pernikahan mantan kekasihku, aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih? Iya, sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangan saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Istana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya, memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya, terutama putri. Dan kami putus. Kurang ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias gadis ini sekarang juga. Ya, benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah. Apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekan. Sungguh? Kita harus bekerja. Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putri. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan, nak. Ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik. Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta, tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjuk kepada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti orang. Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikinya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya mulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Iya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu benar-benar cocok untukmu. Kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Dah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali.
Kurasa Putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya. Iya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Dia bisa menjebloskan kalian ke penjara. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh ya ampun, siapa itu? Ada apa ini? Cantik sekali. Dia lebih cantik daripada Putri. Diam. Siapa itu? Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu, apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih, apa itu berarti sekarang kau aja? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga mau. Tidak, aku mau nomor teleponmu ya. Harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memberatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga akan kau naikkan? Tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau $1,000? Apa? $1,000? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya 2 kali lipat. Nenek, $1,000 terlalu mahal bagiku. Begini, semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Will. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Nenek pemilik rumah, tunggu nenek. Tunggu. $1,000, uang sewa naik menjadi $1,000. Gaji bulananku $1,500. Uang sewa, makan, transportasi, peralatan, asuransi kesehatan, tagihan telepon, DVD, Roger, Donat, tiket masuk. Itu sudah banyak. Kau harus membayar $1,000 lagi. Tidak, aku akan jatuh bangkrut. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Will, apa yang kau lakukan? Cukup. Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan ia akan menaikkan harga sewa jadi $1,000. $1,000? Kau yakin bukan $100? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas, $1,000. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pindah ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolam renang dan tempat memanggang di depan. Tuan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. Benarkah? Akan tetapi, tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Tada, ini dia. Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya memang, kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta. Kecil, aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang aku inginkan, tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu, rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya, sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah, aku bisa berangkat kerja lebih awal.
setengah jalan. Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus ya. Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow, ini keren sekali. Aku akan mengangkat telepon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang ku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya, apa Anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silakan lihat-lihat ya. Tunggu sebentar. Halo? Tuan Will, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah? Aku rasa ini sempurna, bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Sangat penting. Jadi kaktus. Bukan, sebenarnya
Kau memang selalu jadi pemalas, tapi sekarang kau jadi pembohong juga. Kapan kau akan dewasa? Sayang. Roti berbohong bukanlah anakku. Keluarlah dari sini dan jangan kembali lagi. Yang memalukan keluarga kita. Sudah 20 tahun lalu sejak aku pergi. Aku belum pernah bertemu atau bicara pada ayahku sejak itu. Aku tidak tahu kalau Master punya masa lalu yang tragis. Semua itu sudah berlalu. Aku baik-baik saja. Hidupmu pasti sangat sulit. Kami bahkan tidak tahu. Jangan menangis lagi. Ayo tunjukkan pada ayahnya Master Fred bahwa dia sangat sukses. Kalian tidak perlu melakukan itu. Master Brett, kau harus percaya pada kami. Kami tidak akan biarkan kau menjadi anak laki-laki yang mengecewakan selamanya. Mengecewakan. Saatnya untuk operasi Maria Celebrity. Ayo semuanya bekerja. Kereta menuju Bakery Town. Bakery Town siap berangkat. Kemana, Pak? Aku mau pergi ke Brett Barbershop. Brett Barbershop? Sang rilanya gaya? Penata rambut Sanadu? Brett Barbershop? Iya, apa tempat itu terkenal? Tempat itu terkenal? Siapa yang tidak tahu dia? Dia menjadi penata rambut tahunan selama 10 tahun berturut-turut. Impianku sejak dulu adalah ditata rambutku sekali saja oleh Brett. Baiklah, kalau begitu. Belilah camilan Brett resmi. Ada Brett soda juga. Apa Brett itu terkenal? Tentu saja, dia selebriti paling penting kami. Tolong beli 3 roti Brett-nya. Tentu, $3. Stiker Brett. Aku mencoba mengumpulkan 99 stikernya. Wow, semoga berhasil. Ya ampun. Brett benar-benar jadi selebriti lokal. Barbershop? Ada taksi khusus yang langsung menuju ke Brett Barbershop. Taksi khusus? Halo, Pak. Acara penggemar Brett sebentar lagi akan dimulai. Acara penggemar untuk siapa? Aku iri sekali padamu. Ratusan penggemar telah terpilih untuk menemuinya dan mendapatkan tanda tangannya hari ini. Aku bahkan tidak terpilih kali ini. Penata rambut memberi tanda tangan? Coba kau lihat tempat ini. Penggemar Brett telah mengantri seharian untuk mendapatkan tanda tangannya. Brett! Brett! Pak, tunggu. Tolong berikan ini pada Brett. Aku harap kau tidak keberatan, aku minta tolong. Iya, tentu. Iya, Aku berkemas semalaman untuk mendapatkan tanda tangan. Aku melewatkan janji pengisianku untuk mendapatkan tanda tangan Brett hari ini. Bagus. Siapa dia? Hei, Pak. Memotong antrian tidak akan memberimu keuntungan. Kami sudah menunggu semalaman, Pak. Aku bukan minta tanda tangan. Aku hanya ingin menemui anakku. Kalau begitu, siapa anak laki-lakimu itu? Brett, penata rambut tempat ini adalah putra. Kau adalah ayahnya. Kau memang mirip dengan Mr. Brett. Suatu kehormatan bertemu denganmu, ayahnya Brett. Bagaimana rasanya membesarkan sesuatu yang jenius? Aku botak selama hidupku, Pak. Sentuhlah kepalaku dan buat rambutku tumbuh. Aku akan tes kendaraan besok. Doakan aku ya, ayah Brett. Tapi di mana anakku? Terima kasih sudah menunggu semuanya. Master Brett siap menemui penggemarnya. Sudah lama tidak bertemu. Ayah membaca tentang prestasimu, tapi tidak menduga kalau kau adalah selebritis. Apa kabar, Ayah? Asistenku bilang ayah mungkin akan mengunjungi Bakery Town. Semoga ayah senang tinggal di sini. Joko, tolong pesankan hotel bintang 5 dan limousin pribadi untuknya. Iya, tentu. Ini adalah pertama kali ayah mengunjungiku, jadi bagaimana kalau aku ajak ayah berkeliling? Ini adalah penghargaan dan trofi yang kumenangkan. Trofinya banyak sekali. Ada ruang trofi rubana kalau ayah ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi bukan itu saja. Queen cake, princess, bintang film, rock band, tangan ajaibku amat dinantikan oleh semuanya.
sekali tidak berubah. Bohong, semuanya bohong. Kapan kau akan bersikap dewasa? Roti pembohong bukanlah putraku. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Meskipun aku jadi selebriti sebenarnya, semua yang aku lakukan tidak akan membuat ayah bangga. Lagi pula ayah tidak pernah memperlakukanku seperti anak ayah. Master Brad, tolong jangan pergi. Setelah 20 tahun berlalu dan kau masih saja tidak jadi lebih baik. Lakukan semua ini agar Bapak bangga padanya. Maafkan dia ya, Pak. Seharusnya Bapak marah pada aku. Sebenarnya akulah yang harus minta maaf. Sudah bertahun-tahun berlalu dan ini tidak jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini dengan masa kecil Brad. Saat dia kembali, tolong serahkan ini padanya. Ya, selamat tinggal. Kenangan dari masa kecil, Brad. Apa ini? Master Brad! Sudah kuduga kau di sini. Aku minta maaf, semua ini salahku. Ini untukmu. Apa? Sebelum pergi, ayah mau meminta kami menyerahkan ini padamu. Apa ini? Album? Tidak. Aku mohon, Master Brad, tolong lihat dulu. Kau salah paham tentang ayahmu. Ini untukku. Ayahmu menyayangimu lebih dari siapapun yang ada di dunia. Dia datang ke sini hari ini untuk memperbaiki hubungan kalian. Master Brad, masih belum terlambat untuk kalian berdua. Cepat pergi sebelum keretanya berangkat. Juliet yang manis, ini berkat Brad si penata rambut. Kalau bukan karena Brad, apakah bibir kita akan bertemu di hari Valentine itu? Oh, Romeoku, kau diberkati oleh buku. Besok adalah hari wawancaraku. Aku gugup karena takut akan menggagalkannya. Buat janji saja dengan Master Brad, dia akan menata rambutmu dengan cepat sekali. Andaikan aku bisa minta maaf pada Brad. Aku harap aku tidak jadi basi. Ayah, ini aku, Brad. Brad? Ayah. Brad? Anakku. Ayah, kembalilah. Brad. Ayah. Ayah minta maaf. Ayah. Ayah, aku sayang ayah. Ibu, roti itu sedang menangis. Iya benar. Dia pasti meninggalkan tasnya dalam kereta, sayang.